proses pembuatan bem remo atau bemika. Ini masih bakalannya belum diproses. Nah, ini kayunya. Tunggu sampai jadi ya. Yang mau pesan, monggo silakan. Proses penghalusan dan pemasangan baut. Pemasangan baut. Tinggal pasang cakraknya, pembuatan cakrak. Tunggu selanjutnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arto Gallery Production, hari Selasa 25 Januari 2022. Kita akan tes bem remo. Kali ini kita akan tes bem remo. Ini sebelumnya saya sarankan atau saya wajibkan menggunakan handset karena ini suaranya ngebas. Enggak ada triplenya. Bom remo. Yang ini dari Mika Remo. Ini dari kulit. Perbandingannya kita akan review suaranya nanti. Apa kalian suka yang pakai Mika? Apa pakai kulit? Ini saya ada stand mic-nya. Ini saya pasang mic. Soalnya ini main suara bass. Kalau suara bass itu kebanyakan kedengaran ke sound system. Ini pakai mic. Nanti juga saya akan tes pakai kendang tong. Kendang tongnya ini enggak saya pakai mic. Polosan gini aja. Ini cuma ada setannya aja ini. Tapi saya enggak pasang mic karena saya cuma tes pemberimunya aja. Jadi ini enggak saya pasang mic, nanti kita tes pakai kendang tong. Nanti kita juga tes ini satu persatu, yang pakai Mika apa yang pakai kulit, mana selera Anda. Thank you.
sedulur, mari kita tes suara kendang Remo. Ini tatanannya seperti ini ya. Kalau jaranan, tatanannya seperti ini. Campur sari seperti ini. Sebaguna ini, bom Remo juga simple. Atau bahasa Jawanya ringkes. Ini kita tes, kendang tongnya tidak menggunakan mic karena cuma tes saja. Ini saya masukkan sound system karena suaranya ini ngebas. Biar kedengaran bassnya.
tadi siang sudah saya videokan suaranya, lalu malam ini tadi diambil orang Surabaya. Alhamdulillah stok ini tinggal satu, monggo yang mau order, ini tinggal satu, besok saya buat lagi. Ini sementara ada satu karena yang satunya lagi tadi dibawa orang Surabaya. Saya teskan suaranya tadi siang, malamnya ini diambil. Ini tinggal satu sementara stoknya. Yang mau minat hubungi WhatsApp saya di atas.